Kenapa nggak datang ke lorong? Emang setiap kamu mau ketemu sama aku harus ladenin. Kan lo udah balas iya. Zia, lo tuh gak nyadar ya, Zia? Udah mulai ketawa-tawa sendiri nih dia nih. Tanda-tanda. Nurut lo. Kopi itu adalah penyelamat paling pas di situasi kayak gini. Mesti banget minumnya di bekas bibir aku. Ini namanya indirect kiss.